dia saja, untuk pendengar saja, untuk audience saja, untuk diri dia juga. Sebab penceramah itu pun ada keluarga, telah berkahwin, ada isteri, ada anak, ada keluarga. Jadi bukan saja tambihul ghafilin, tapi tambihul linnafs. Bukan saja peringatan untuk orang yang lupa, tapi untuk diri sendiri. Baik. Oleh sebab akad perkahwinan memiliki kesan yang mendalam, perkekalan dan tanggungjawab yang pelbagai, semestinya sebelum akad kedua-dua pihak perlu mengambil kira kepentingan bersama. Jadi sebelum kita nak langsung perkahwinan tu, kedua-dua bakal isteri, bakal suami, bakal isteri perlu memikirkan. Perlu memikirkan apakah yang akan dilalui nanti dalam kehidupan. Bukan seronok jadi kerja sehari. Memang seronok jadi kerja sehari. Kerja sehari tuan-tuan gaji dua hari. Gaji di hulu, gaji di hulu, gaji di hilir. Itu kalau dia berak. Sebelah perempuan, sebelah lelaki. Macam tuan imam kita ni. Dalam 2 minggu lagi nak membantu ni. Sampai 1 Mei ni, saya dengan tuan imam ni, tuan imam jadi kita ni dah kena satu paut dah. Bukan orang lain dah tu. Bukan orang lain dah. Kami ni dah ada satu paut dah. Sebab apa? Sebab bakal besan dia tu sepupu dengan isteri saya. Tu cerita yang tuan ni. Jadi dah memang kena-mengena dah. Kan, kalau dia jemput peduli kita, kena pergi pasal saudara. Raya pun nak boleh pergi lah. Bukan kata tak boleh pergi raya rumah orang lain, boleh. Tapi maknanya kita pergi raya rumah orang lain tu atas dasar persaudaraan. Wah, kita kenal lah. Ini dah kira sangkut dah ni. Dah macam ada semenda lah. Semenda atas semenda. Sebab saya kahwin dengan si saya. Si saya, sepupu dia ada anak perempuan. Anak perempuan dia akan kahwin dengan anak lelaki tuan imam itu. Itu cerita yang buat condition dia. Jadi dalam tempoh-tempoh ni, mereka seharusnya memikir apa nak dilalui selepas perkahwinan. Memang seronok jadi kerja saya. Gaji dua hari. Memang seronok berbulan madu. Tapi lepas ni dia. Supaya rumah tangga kita itu berkekalan, berpanjangan. Cerita dia buat. Hal ini penting agar kedua belah bakal suami isteri menuju alam perkahwinan dengan langkah yang betul. Macam saya kata ni, namanya supaya perkahwinan itu tidak tergelincir dari landasan. Tak ada belakang. Baru 3-4 bulan dah timbul konflik, dah timbul masalah. Kalau tuan-tuan nak lihat sendiri, boleh tanya kepada pihak mahkamah syariah. Kes-kes yang berkaitan dengan konflik rumah tangga, boleh tanya. Ada kadang-kadang baru 3 bulan dah salah satu pihak dah berantem. Sebab tu, sebab mungkin langkah-langkah sebelum perkahwinan dan langkah awal itu tak berkena. Maka berlakulah konflik dalam rumah tangga, masalah rumah tangga. Tapi boleh diselesaikan. Yang ni kita akan kaji dari semasa ke, kita akan mengaji dari semasa ke, dari semasa kita akan tengok macam mana masalah, kalau ada timbul masalah rumah tangga, bagaimana cara kita nak menyelesaikannya. Bagaimana, apa peranan kita sebagai bapa mertua dan ibu mertua. Jangan tuan-tuan jadikan Nyonya Mansur tu sebagai uswatun hasanah. Tuan-tuan tengah ya, Nyonya Mansur tu bila ibu mertua, wah, itu bukan uswah hasanah, itu uswah sayyi'ah. Contoh buruk yang ikut lah.
benci macam mana pada kasih selamat pun dia menantu kita dan macam nak kita, tapi kita nak buat dan anak kita suka, kita tak boleh buat apa dah, bertunang pun putus kan. Jadi kita menerima pilihan anak kita, tapi itulah kata tadi, maknanya rupanya dalam perkahwinan tu ada kon konflik rumah tangga. Jadi nak selesai macam mana tu kita ya, dalam kuliah-kuliah yang terletak. Dengan cara ini mereka berasa yakin dengan sifat dan kelayakan pasangannya yang mampu mencapai tujuan perkahwinan dan berasa tenang menghadapi masa depan hubungannya bersama-sama. Jadi dengan cara yang kita akan pelajari, yang kita Islam tunjukkan ni, insyaAllah daripada mula sampai akhir semuanya akan berjalan dengan baik. Sengit-sengit terbalik, sengit-sengit condong-condong tu biasalah. Sedangkan lidah lagi tinggi, apa pula suami isteri mula-mula suara koror, sedangkan lidah lagi tinggi, apa pula suami isteri. Terus suara koror tu tak, suara dalam perut. Kemudian suara jawab pun jawab tak, sedangkan lidah lagi tu suara jawab pun jawab. Bass, suara bass dengan suara treble. Jadi betul lah apa yang B. Ramli sebut dalam filem 30 tu kan? Secantik mana rumah tangga itu sekalipun, pasti ada badai yang dia nalami. Tapi kalau cara betul daripada awal, insyaAllah boleh dilalui dengan bersama. Baik. 2.0, langkah-langkah mencapai matlamat perkahwinan. Ada 3 langkah untuk mencapai matlamat perkahwinan, iaitu mencari sifat-sifat yang dikenaki pada setiap diri pasangan, melihat perempuan yang hendak dipinang dan pembinaan. Jadi ada 3 step, 3 langkah. Pertama sekali, kita cari sifat-sifat yang kita nak. Bahkan setiap kita ni, kita nak sifat macam mana? Sebab manusia ni dia ada cinta rasa. Kita kena terima, dia fitrah. Makan pun kita nak ada cinta rasa kita tak? Makan minum, makan minum tu. Ada orang dia suka makan keras-keras. Ada orang suka makan manis-manis. Ada orang suka makan masak-masak lemak. Kita rasa ada orang suka mi bandung. Jadi kalau dia pergi ke Muar, dia akan cari mi bandung Muar. Saya rasa tak lah kot, pasal saya tak minat mi bandung. Apa saya tak minat mi bandung? Saya sedap sah, itulah saya rugi. Sebab mi bandung dia bercampur dengan telur. Telur tu dia tuang kacau-kacau-kacau-kacau, dan dia timbul kan, dia punya putih telur tu. Yang itu memang saya tak lalat. Saya memang tak ada musuh, tak mahak juga. Itu kena faham lah. Kalau dah raya nanti, kalau ada buat open house misalnya, ada buat mata buka, ada yang dah mi bandung pesan, tak makan mi bandung pesan, bayar tanya, jawapan dah ada lah. Saya mi lain insyaAllah, mi rebus, mi hailam, apa lagi, mi kari, mi jawa, insyaAllah masuk. Tapi mi bandung minta maaf lah, memang bayar nak masuk. Saya ni kalau tidur-tidur ni memang kuat. Saya tak macam anak dia. Anak saya